Ya, mukanya nggak usah dekat kan, bisa dari jauh. Kayak gimana contohnya? Ini nih. Ya pakai sweater. Siap pakai sweater. Ngapain? Mantep lu bro. Gak ada orang. Waduh. Amun. Ini kan ini locker gua. Enggak. Amun. Bukan saya, Bang. Ini kita harus laporin nih. Laporin bukan, dia. Bukan saya, Bang. Aduh. Masa gitu potongnya? Lu mau lo gendong? Ini kan maling. Mau lo gendong? Gini bro. Yaudah lu, gue enggak. Yaudah. Ya gue gini aja nih. Silakan maling. Saya pengen jadi Avenger. Pengen jadi apa kamu? Avenger. Avenger. Ya. Kamu mau jadi Avenger? Ya kamu dong. Aja nggak disiplin. Mari celana kamu pakai celana pendek begitu. Nggak usah. Nggak ada Avengeran. Kan saya mau jadi Hulk. Hulk kan nggak pakai celana. Hulk pendek ya. Aku Hulk. Kamu guru. Aku Hulk. Kamu guru. Aku Hulk. Ya Pak. Duduk. Kalau kamu pengen jadi superhero, kamu pengen jadi Hulk, boleh. Karena kebetulan banget di sekolah ini lagi rawan banget, lagi ada maling. Hah? Wois, mundur sampai mundur. Masa, Pak? Bener, Nak. Jadi sekolah ini lagi ada maling, kamu harus bisa menjaga keadaan sekolah ini. Siap, Pak. Jangan sampai ada yang kemalingan, oke? Okay? Siap, Pak. Maling! Pak, di sekolah kita rawan sekarang, Pak. Ada maling berkedok mahasiswa. Siswa. Apa siswi, Pak? Siswi. Berkedok pelajar. Ini roknya pakai abu-abu biar kelabui, cuman di dalamnya kita enggak tahu nih pakai apa. Mau lihat, Pak? Enggak usah, enggak ada yang enggak usah. Apa? Maling dilecehin. Iya. Duduk dulu. Semua tenang dulu. Ini maling, Pak. Tadi dia di kloter. Kloter. Locker. Iya, di locker. Dia tadi, Pak, buka-buka locker, Pak. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Yakin kamu? Locker saya, Pak, yang dibuka.
Locker Rispo? Locker saya kan abis naro tas. Tempo hari itu saya naro tas itu, Pak. Gak lama kemudian saya masuk lagi dengan sahabat saya, Ibji ini. Ibji, kamu berarti melihatnya juga? Saya melihat, Pak. Ini lagi adegan tegar. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, Pak. Dengan mata kepala kamu sendiri? Mata kepala saya sendiri. Dia, kamu melihat dengan mata kepala kan? Gitu. Sendiri apa punya dia juga? Enggak, gak gitu. Kok masih bisa ngomong? Nuduh aja. Pak, nih. Orang kalau berbuat enggak, salah selalu bukan ngelak, aku. Bukan, kamu tuh kenapa kamu diikat kayak begini? Gak tau nih, diikut. Sembarangan ikut. Bukan sembarangan, kan lu maling. Bukan. Locker gue di Pak, kuncinya aja nih enggak ada di sana. Sudah, udah dibuka dulu itu biar dia bersaksi. Kita di sini harus adil. Kita enggak boleh main hakim sendiri. Buka, Pak. Sweater apa? Bukan. Apa? Lakban. Sweater apa? Lakban. Kita buka, kita ikat di tiang, Pak. Kita balsemin. Hah? Dia. Ulang tahun dia. Emang dia ulang tahun? Terserah dia kalau mau ulang tahun juga boleh. Enggak, Pak. Udah, Pak, jangan pada bercanda dulu dah ini. Lah, saya Pak locker saya jadi korban, Pak. Kita harus bercanda di sini di Surabaya Hendy. Mana, nggak mungkin Pak, serius aja kita lucu. Joget, huluk, joget huluk, joget, Pak, kita buka aja ya Pak ya. Buka dulu itu. Biar dia bisa bersaksi. Maaf ya. Aduh, nempel di rambut lagi. Po, gimana Po? Ya, mukanya nggak usah dekat kan bisa dari jauh. Saya tangannya aja Pak. Sida kalau nggak ada yang mau rambut saya yang ngituin. Coba sama Pak Guru. Pak Guru sana yang bukain. Pak Guru minta. Pak Guru bukain. Tolong Pak Guru. Iya. Iya. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Ada yang mau nih? Saya jual gopek. Enak aja. Bapak buat di rumah kan? Pak, ini locker saya Pak yang dibuka. Hah? Pak, masalahnya. Persetan dengan locker kamu. Kita buka ya Pak. Coba buka, saya kita pengen lihat ini. Kita buka tudung sajinya. Kenapa? Ini mah Della TikTok. Della TikTok, TikTokers. Ribut bener. Apa? TikTokers. Siapa? Iya Pak, ini Della Pak. Pak, ini mah Della TikTokers, Pak. Della TikTokers? Ratu Pargoy. The Queen of Pargoy. Hah? Tuh, Ratu Pargoy ditangkep. Makanya Ratu Pargoy jangan maling. Orang gak maling? Terus tadi ngapain di locker saya? Udah. Ini kita, Pak, saya emang gak terima, ya, sabar Pak. Sabar dulu. Kita kalau tanya-tanya dulu. Mending kita susahin aja. Kita tanya-tanya dulu. Kamu benar Ratu Pargoy bukan maling? Benar Ratu Pargoy bukan maling. Coba dong. Kenapa kamu disebut Ratu Pargoy? Karena aku jago Pargoy. Kayak loh, gimana liat, contohnya? Ini nih. Ya pakai sweater. Tuh. Siap pakai sweater. Taris punya pakai sweater. Taris punya pakai sweater. Biasanya ini Pak. Biasanya makan nggak pakai sweater Pak. Eh tapi awal mula bikin konten Pargoy gimana kamu? Aku bisa sampai jadi Ratu Pargoy gitu. Berubah drastis. Tadi nuduh maling sekarang. Tadi saya enggak ngepak. Tadi saya enggak nge. Begitu tahu kan goyangan mantap, begitu bersahabat lah. Begitu tahu goyangan mantap. Coba Debbie bisa enggak Pargoy juga kayak ini? Coba. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Bisa. Pak bisa diikat dulu. Itu diikat dulu. Diajarin. Ajarin dong, coba kamu di depan sini. Nih. Baris, Bu. Nah, tuh. Baris, Bu, gimana, Pak? Itu ini ngelihatin tuh. Pak. Pak, katanya temen Pak. Kamu dulu. Gimana Riz, kayak gini Kak. Lihatnya, lihatnya nggak usah begitu jadi jauh nggak kelihatan. Iya, susah Pak, air saya kan. Ayo. Nah. Nah, ratingnya belum di kancing. Baris Bu, gimana lu? Coba, Debbie sendiri, coba. Debbie sendiri. Please. Debbie. Susah ya. Dia koordinasi dia mata. Iya. Koordinasi tubuhnya susah. Antara otak, tangan, sama ini susah dulu. Coba Ibzi.
Koordinasi tubuhnya susah, Pak. Saya joget-joget gak ngerti, jujur ya. Saya kalau kayak joget-joget gitu gak ngerti. Bapak gak bisa. Saya gak bisa. Coba aja kali, Pak. Coba aja. Saya gak ngerti. Saya gak tahu joget-joget gitu. Dia belum jawab dari tadi saya nanya. Awal mula Pargo itu gimana? Oh iya. Dia kan, kalau gak salah ini dari Bangka ya? Iya, kan dari Bangka. Itu jalan Bangka, beda. Kemang. Dari Bangka, terus kenapa Pargo, terus akhirnya ke Jakarta gitu. Iya. Gimana? Awal mula bikin konten Pargo itu karena orang lagi tren. Di TikTok tuh lagi tren Pargo-Pargoyan. Terus aku kan gak bisa dance. Jadi akhirnya kayak gimana bisa Pargo, bisa goyang-goyang begitu, maju mundur gitu kan. Akhirnya kayak belajar sambil mandi belajar. Sambil mandi belajar? Iya, sambil mandi kan. Sabunan gitu? Sambil sabunan belajar. Oh, belajar Pargo ya? Di kamar mandi. Berarti ada sabun-sabun sambil gini. Iya lagi gini, Pak. Apa kamu ngebayangin apa? Oh, enggak, saya lagi gini. Itu awal belajar masih di Bangka berarti? Masih di Bangka. Terus sampai akhirnya kamu merantau ke Jakarta tuh gimana? Terus karena banyak viewersnya naik terus, followers juga naik terus, akhirnya kayak ke Jakarta biar kayak endorse juga gampang gitu. Oh. Kalau di Bangka kan terhambat gitu loh, Pak. Iya, jadi kirim barang produk apa terus kliennya susah buat meeting segala ya. Akhirnya kamu memutuskan jadi TikTokers profesional. Betul. Kalau ditanya kerjaannya apa, TikTokers berarti? Iya. Oh, enggak sih, kalau ditanya aku jawabnya pengangguran. Tapi yang saya pengen tanya ini sebenarnya mungkin udah banyak yang nanyain ke kamu ya. Iya, Pak. Kamu kan jadi konten kreator joget gitu, terus bisa dibilang seksi-seksi. Mm-hmm. Pernah gak ada yang DM aneh-aneh? Pernah, sering banget. Udah biasa. Foto atau video? Kadang foto, kadang video. Oh, apa isinya? Ya itu, lagi... Lagi coli ya Allah, kok jangan disebut sih, Bos. Iya, kalau yang kayak yang artis gitu yang udah verified, pernah nggak ada yang nge-DM kamu? Pernah. Artis gitu. Siapa? Serius? Ngajakin ngedugem. Oh iya. Iya. Artis. Sinetron. Artis sinetron. Terkenal. Wah, terkenal. Sinetronnya masih ada sekarang? Tapi ada. Masih ada. Itu dulu pas iseng doang. Masih, tapi masih aktif dia nih sekarang. Masih. Oh iya. Stasiun TV-nya apa nih? Tahu. Penasaran kita, siapa tahu bisa buat FYP. Inisial boleh? M. M. Ya nantilah, biar netizen aja. Biasanya netizen itu banyak detektif. Kita kayak dikasih penonton. Kamu nanya. Nanya deh. Saudari deh lah. Kalau boleh tahu dari TikTok udah dapat berapa? Bagus. Ya lumayan lah, Pak, buat makan. Oh iya. Menjajan. Pak, ngapain, Pak, tuh, Pak? Wah, diliatin, Pak. Ngapain? Mantap lu, Bro. Udah bisa kebeli apa dari TikTok? Jadi lagi inden mobil. Wow. Wih, berarti mobil baru nih. Saya berkarir 11 tahun, Pak. Masih pakai mobil adik saya. Bisa aja. Bisa aja biar biar aja. Iya. Anjir, tapi dia, kamu misalnya untuk yang lain kepengen apa sih? Kayak ada enggak sih kayak nyanyi gitu atau main? Aku kemarin kepengen nyanyi sih, Pak, tapi belum. Belum apa? Belum coba lagi. Coba dong, mau dong kita dengar suaranya sedikit. Aku ajarin aja, kan aku penyanyi, Pak. Enggak usah. Nyanyi kamu juga masih 40.000 viewersnya. tapi enggak bagus. Enggak apa-apa. Orang teman saya juga ada enggak bagus. Ada yang enggak bisa nyanyi tapi bisa goyang terkenal juga gitu. Ayo. Coba.
Dia yang pertama membuatku. Bagus sampai ku, Pak. Dia grogi. Dia juga yang pertama membuatku terluka, kecewa. Masuk, ngeret. Jiwaku juga jiwa. Kau tikam aku dengan cintamu, rasanya manis sekali. Pak, udahlah kita tapi jangan kebanyakan ngobrol ini. Kenapa sih? Nah, tapi biar gimana pun caranya ini kita udah tahu ini Dela tapi dia tetap Pak tadi kegap maling. Iya Pak, kita harus cek dulu Pak dia Pak. Benar Pak. Soalnya dia kayak buka-buka tas rispo tadi. Enggak, aku enggak maling. Sabar. Biar saya menimbang. Pak, ini fitnah nih Pak, enggak boleh. Apa? Masa sekolah fitnah-fitnahan? Orang kan ada, aku enggak maling. Saya ada buktinya Pak nih, loker saya lagi dibuka. Saya abis naruh tas loker, terus loker saya dikebuka, saya nyampe. Terus kamu ngapain buka loker Jerispo kalau kamu bukan maling? Dia masukin tadi. Aku tuh sebenarnya mau kasih sesuatu buat kamu. Hah? Kasih sesuatu? Iya. Sesu Pak, bukan susu. Ah, sesu. Iya, sesuatu. Kasihan kalau ngasih sesuatu. Satunya ditinggal. Masa nanti dia dari sebelah. Apa? Kalau satunya kasih saya. Ya kan susu banyak, bisa beli kartonan. Isi 24. Kebetulan dia cuma 2 belinya. Ntar dulu, kamu mau ngasih sesuatu buat aku, tapi kenapa caranya kayak gitu? Diam-diam. Kamu siapa sebenarnya? Karena aku suka sama Rispo tadinya. Coba lihat dia apa ada apa di dalam? Ntar kita lihat ada apa dalam. Ngasih kamu apa? Harusnya ngomong. Coba lihat. Gak ada tulisan apa? Ya dibuka dulu. Namanya juga amplop. Tapi biasanya udah ada tulisan Pak. Bacain. Debbie yang bacain. Kita tes baca. Debbie tes baca. Biar tes baca. Dia dari atas bacain. Rispo ngelihat ke kamera kayak lagi dengerin gitu. Biar bebek Rispo, selama ini aku selalu Bos ceritanya lagi berimajinasi. Lu ceritanya baca, tapi pakai suara dia gitu. Lu ceritanya baca, iya nih. Lu ceritanya baca, kayak, oh gitu. Memandang ibu. Selama ini aku selalu memandangimu dari jauh. Tapi kali ini ku coba beranikan diri. Mengungkapkan rasa ini padamu. Sesungguhnya aku jatuh hati padamu. Yang lu siapa Pak ini Pak? Aku jatuh hati padamu. Di Pak itu Pak, terusnya Pak. Pak boleh saya baca sendiri aja.